lah calon kerajaan perpaduan yang saya rasa akan, saya yakin akan memberi kewenangan membawa kewenangan yang lebih baik daripada yang besar daripada tahun dahulu, dan juga dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada masyarakat khusus di dalam kawasan Dun Kuala Tumbuh Baru. Dan kami dari Barisan Nasional akan membantu kita akan bantu sehabis mungkin untuk membantu calon daripada kerajaan perpaduan di mana mereka pernah membantu kami di Pelangai. Jadi inilah kami menunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahawa ini adalah bukan soal by party, ia soal kerana kita nak mengekalkan kerajaan yang ada dari segi pentadbiran dan bagi menguruskan kerajaan ini yang lebih baik. Itu saya arahkan kepada semua pengundi khusus di Kuala Tumbuh Baru, keluarlah berapa ramai untuk memberi kemenangan dan mengekalkan kursi ini di bawah calon kerajaan perpaduan. Kita dari segi tradisi ini memang kita menghormati kursi tradisi sesuatu mana-mana parti, dan itu tidak bermakna boleh berunding di masa-masa akan datang. Dan ada juga di sini pengalaman yang lepas-lepas, cara yang lepas, ada juga pertukaran kursi dari sebab dia tertaluk kepada keperluan ketika itu. Secara basis, secara dasarnya, kita akan menghormati siapa yang menang, dia akan mengekalkan kursi itu untuk parti dia. Keluarlah beramai-ramai pada 11 Mei untuk undi dan berilah kemenangan kepada calon perpaduan. Dan kalau calon perpaduan ini, kalau tidak diberi peluang, maka tidak akan mengubah kerajaan negeri pun. Jadi jangan beri kerajaan kamu di tuan-tuan. Tuan-tuan, hanya calon ini mewakili kerajaan negeri dan memberi pelapan dan banyak kelebihan kepada pengundi dan pengundi.